Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat kedua tangan kita dengan kita tundukkan hati dan kepala kita di acara yang Kau izinkan, yaitu Hari Anak Nasional yang ke-40. Anak-anak yang ada di bumi Indonesia, yang ada di bumi Nusantara, anak-anak yang selalu mendatangkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Darmawan, pejabat Sekda Kota Bandung. Pada saat ini kesan saya terhadap perayaan hari ulang tahun anak atau hari peringatan Hari Anak Nasional ke-40 ini, menurut saya ini sesuatu momentum yang sangat baik sekali. Tadi saya teringat satu kalimat narasi yang bahwa anak-anak ini adalah pemilik masa depan. Dan mereka punya hak-hak yang harus dilindungi. Nah, tadi sudah disampaikan termasuk amanat dari Pak Wali. Mudah-mudahan ini kita titipkan masa depan Indonesia ini termasuk khususnya Kota Bandung ke depan, sehingga anak-anak kita sebagai bagian dari bonus demografi ini bisa melanjutkan estafet untuk membangun negara ini termasuk Kota Bandung khususnya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan mungkin ini menjadi aset nasional maupun aset daerah. Sekali lagi, selamat Hari Anak. Semoga ke depan kita, anak-anak kita lebih baik lagi dan lebih berkembang dan lebih kreatif sehingga menjadi aset yang sangat berguna untuk nusa dan bangsanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Bunda Juju atau Julaya Sukmana dari Yayasan Biruk Indonesia selaku perwakilan dari APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Pada kesempatan ini kami berkolaborasi dengan beberapa pihak khususnya pemerintah yang memiliki acara Hari Anak Nasional ke-40. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu kelancaran pelaksananya Hari Anak Nasional tahun 2024 ini. Ada Pegadaian, BJB, BJBS, kemudian juga JNC Cookies, PT Anindya, dan banyak lagi, serta beberapa sekolah dari PAUD, TK, SD, hingga SMP yang meramaikan kegiatan Hari Anak Nasional 2024. Tidak lupa TV Harmoni Senyum Keluarga yang selalu support menjadi media partner di acara Hari Anak Nasional 2024. Sampai jumpa tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari Gia dan Gia. Hari ini kita bakal kasih kesan dan pesan untuk dari kita udah datang di Hari Anak Nasional Kota Bandung yang ke-40. Apa nih deh kesan-pesannya? Pesan dari aku, acara hari ini seru banget. Terus kita juga bisa ketemu sama teman-teman lainnya.
Kalau dari aku sendiri, ini adalah hari yang cukup menarik ya buat aku dan Gia, karena kita juga dapat pengalaman baru, apalagi nyanyinya bareng sama teman-teman dari Biruku Indonesia. Terus untuk pesannya, semoga kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia bisa terus berlatih, bisa terus berkembang, dan juga memberikan yang terbaik untuk negara kita. Ya kan, Dek? Dan juga jangan ragu akan potensi yang ada di dalam kalian. Selamat Hari Anak Nasional yang ke-40!